السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ikhwani fi din wa akhwati fi rahimani wa rahimakum jami'an. Ayuhal ahibba. Di kesempatan malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah di ghairi natiqin biha dan kita masih di ad-darsut tasi' sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ah Ihsan. Dan uh, sebenarnya kita sudah selesai latihan kedua. Uh, saya ingat saya, kita sudah menyelesaikan latihan kedua, bagian Ba, bagian kedua dari ad darsut Tapi tidak mengapa, uh, anggap saja sebagai meroja, malam ini kita akan mengulang kembali latihan kedua, kemudian kita tutup dengan latihan ketiga dan uh, pembahasan tentang An-Na'at wal-Man'ut yang penting diulang di awal sebelum kita masuk ke tamarin. Dan an wal man'ut, sebagaimana sudah kita sampaikan, bahwa an wal man'ut atau yang dikenal dengan juga as-sifah wal mausuf, berdasarkan istilah yang lainnya, an-na'at as-sifah, al-man'ut al, al, al mausuf al yani anat al sifat al-man'ut yang disifati dan sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu berulang-ulang kali kita uh, ingatkan tentang kaidah yang terkait dengan an-naat wal-manaut, bahwasanya an-naat wal-manaut harus selaras dalam empat hal. Walaupun empat hal ini tidak semuanya kita temukan di pelajaran ke-9 ini nanti, insya Allah sebagiannya akan kita dapatkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama yang harus selaras antara an-naat wal man'ut sebagai murojah. ini kesekian kalinya kita ingatkan, yang pertama adalah uh, dari sisi uh, al-ma'rifah atau an-nakirah. Al-ma'rifah atau an-nakirah. Ini yang membedakan antara bagian pertama dengan bagian kedua dari ad-dars Bagian pertama kita temukan an-naat wal man'ut yang nakirah di ba di bagian yang kedua ini di bagian huruf-huruf ba anaat wal manut yang ma'rifah. Ma nah, jadi bedanya itu dan ini sudah kita juga jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua setelah al ma'rifah -ma wan nakirah uh, terkait dengan uh, jenis atau an uh, al-mudzakkar atau al-muannats. Dan yang kedua ini juga kita temukan di Ad-darsutta si ini Jika, jika man'utnya mutakar Maka na'atnya tentu harus mutakar juga Jika man'utnya Mu'annath Maka na'atnya juga harus mu'annath Kemudian yang ketiga Yang juga harus sama antara uh, Na'at dan man'ut uh, Antara kata sifat dan yang disifatinya Yang ketiga adalah uh, Na'at harus sama Dari sisi Al-adat uh, al al adat yakni uh, bilangannya jumlahnya jumlah di sini bukan jumlah uh, kalimat bukan tapi jumlah di sini bilangan yakni jumlahnya berapa jika ini mufrad ini mufrad musanna musanna jamak jamak hanya saja yang ketiga ini belum kita dapati di adar ad sutasi ini kemudian yang keempat yang juga harus laras antara An-na'at atau manut adalah al-i'rab al Arab yaitu uh, huruf huruf terakhir. Maka kalau kalau manaatnya marfu maka dia naatnya juga harus marfu. Marfu yakni artinya harokat huruf terakhirnya dhammah Maka naatnya juga harus marfu. Harokat huruf terakhirnya dhammah Mansub mansub, majurur majurur. Nah ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu dan ya, ini sudah kita ulang-ulang berkali-kali pembahasan ini mudah-mudahan semakin jelas dan mudah-mudahan uh, segar kembali ingatan kita tentang kaidah-kaidah yang pernah kita bahas ini. Mohon maaf kita matikan dulu suara hp kita. kemudian maashiroh warahimani warahimakumullah hari ini kita masuk ke tamrin aththani yang sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tidak mengapa kita ulang sekali lagi sebagai Muraja dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Empat hal yang naat dan al-man'ut harus selaras. Maka di sini di, kita praktekkan di latihan kedua ini kaidah tersebut. Dan langsung saja di sini perintahnya adalah imla fil faragi fi ma yali bin na'ti baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al indal luzum ba'adatah liyatihi bi al indal luzum imla fil farag istilah, di tempat yang kosong fi ma pada apa yang berikut bin naat dengan naat dengan sifat alladhi baina kausain yang berada di antara dua kurung ini sudah disediakan naatnya di dalam kurung ba'da tahliyatihi bi al setelah dibubuhi oleh al. Indal luzum saat diperlukan, saat dilazimkan, yakni kalau memang diperlukan dia diberi alif lam, beri alif lam. Jika tidak maka dibiarkan saja tanpa alif lam yakni nakirah. Jadi perhatikan man'utnya. Perhatikan man'utnya jika manutnya ma'rifah yakni dibubuhi dengan alif lam maka beri naatnya juga dengan alif lam. Nah, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di awal pertemuan kita. Dan kita minta Echo Studio untuk membaca dua soal dua soal. Nah, ilham antara kaum wahid wa itsnan Wanta syekh uh, tiga dan empat. Paham tuh? Paham nah, insyaallah.

Ma'rifa. Ma'rifa. Naam. Yani? Bil alif lam. Yani ya man mana? man'utnya? Man'utnya al-mudarris. Al-mudarris. Syukran ya akhi al-karim. Itsnan. Wasil. Itsnan. At-tajiru nuqat fi suqi kabirun. Naam. At-tajiru kabiru fi suqi. Naam. At-tajiru kabiru fi suqi. Naam. Pedagang yang besar itu di pasar. نعم أحسنت كنا قلنا كان الكبير التاجر أب ايه نعم معرفة من معرفة نعم شكرا يا أخي الكريم جزاك الله خير واصل الشيخ ثلاثة وأربعة ثلاثة Anak tolibun nukot kodimun Anak ana tolibun kodimun nah. saya siswa baru nah. kodim uh, saya siswa lama nah. kalau baru apa bahasa Arabnya kalau baru jadi jadi nah. kenapa di sini tidak pakai alif ya, kenapa nakirah karena naatnya imanutnya nakiroh karena manaatnya nakiroh ahsant. Wasil ya Syekh. Arba'ah. Jalasat talibun. Ma'maratan tsaniya, sekali lagi. Jalasat talibun. Naam. Nuqat khalfa Muhammadun jadidun. Khalfa Muhammadun hakadha. Khalfa Muhammad. Hah? Khalfa Mahmudun. Mahmud? La la la. Muhammad. sudah betul Muhammad. 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 Harakat terakhirnya salah. Khalfa Khalfa Muhammadin. Muhammadin, ahsant. Jadi Kenapa Muhammadin? Muhammadin karena beralif lam mm, manutnya tadi. Ah ah, ah. Nah. Muhammadin. Tidak ada kaitannya dengan naat manut di sini. Oh, Muhammadin. Khalfa Muhammadin. Ini mudhafun ilaih. Oh, ilaih. Khalfa mudhaf Muhammadin mudafun, mudafun ilaih Naam Naam, nah, fadal Jalasat tolibul nah. Jalasat Jalasat tolibul nah. Jalasat tolibul jadidi nah. Kenapa jadi jadidi? Tolibul jadid. Tolibul Ha? ha? bukan Ini ini naat oh, manaut. Naat manaut tadi kaidahnya bagaimana? Eh, Arabnya harus sama. Harakat huruf terakhirnya harus sama. Yang tadi yang tadi kita perbaiki khalfa Muhammadin yang belakangnya. Nah. Paham tak Syekh? Ana ana sa'aktub laka insyaallah ba'da hada. Ana ana insyaallah setelah ini. Fadal fadal wasil. Teruskan. Jalasa talibul jadidu. Jalasat tolibul jadidu Khalfa muhammadin Jadidin Hah? Jadidu la, 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 la. Hmm? yang Nggak, dalam apa? kurung itu bisa dibaca itu itu isinya. itu isinya oh, nah hmm. ahsan sekali lagi jalasat tolibul jalasat tolibul jadi di ah jalasat tolibul jadi du nah khalfa Muhammadin. Naam, khalfa Muhammadin. At-talib al-jadid itu sama-sama na'at manut harus harus sama-sama harakat terakhirnya sama. -sama, sama. At-talibu marfu, al-jadidu juga ikut marfu. Naam. Yang tadi kita kita koreksi yang mana? Khalfa Muhammadin. Anak ana, ana tuh lakum al, al, al jumlah Ana jelaskan dulu di sini. Al-Qalam jemil, wallah Ah, Shalat. Antum lihat Ik Ikra' ya, Sheikh. Sekali lagi, baca sekali lagi soal yang tadi yang arba'ah. Arba'ah. Jalasatolibul jadi di. Ah, kenapa jadi lagi? <laughs> Jalasatolibul jadi jadidu enam khalfa Muhammadin. at talibul jadidu khalfa Muhammadin. Muhammadin. Saya di bawah. <muhammadin> khalfa Muhammadin. Lihat, lihat di sini ya, man, Mana mana naat, mana utnya di sini? Ini, at-talibul jadidu. Ini naat. Ini al Tadi kaidahnya bagaimana? Na'at dan Mana'ut harus sama dalam empat hal Apa tadi yang pertama, Ikhwan? Apa, Ilham, yang pertama? Ma'rifah -ma <coughs> na ma dan Nakira na Ini Ma'rifah, ma ini pakai Alif na Makan Na'atnya juga harus Alif Lam lihat, ya, sama nih Ini yang pertama, yang kedua Jenisnya Je, jenisnya Muzakar dan muannas. ini Muzakar atau muannas at talib Muzakkar. Muzakkar. Berarti al-jadid juga harus muzakkar. 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 Jadi yang pertama apa tadi nah. Ma'rifah ma'rifah Yang kedua muzakkar muzakkar. Yang ketiga hmm, jumlah. Al jumlah ini mufrad ini tunggal. Hmm, tapi ini belum kita bahas yang ketiga ini. Sebagai pengetahuan saya nanti akan kita bahas secara saat kita menemukan jamaah. Ini tunggal, ini tunggal. Mufrad, mufrad. Yang keempat, ya harus sama. Apa itu arab? Harokat. harokat, harokat huruf, terakhir. huruf terakhir. Terakhir. Mana harok, harokat huruf terakhirnya nih? Nih. kita Ini huruf terakhirnya. Banyak. Harokatnya apa? Damma. Damma. Di sini mana ha, ha, huruf terakhirnya? Dal. Dal. Apa harokatnya harus? Damma. 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 tidak boleh at jadi jadidu, tidak boleh. At-talibul jadidu. Nah. Sepertinya karena terpeleset lisan saja. Pengen bilang jadidu tapi jadi di terus. Ah, yang di sini khalfa Muhammadin. Nah, apa ini? Ini apa ini? Ini mudhafun ilaih. Kenapa majur? Karena mudhafun ilaih. Ilaih. Mana mudhafnya? ماذا هو مضاف؟ خلفة إني خلفة هنا مضاف اسم bukan حرف أمام أمام محمد خلف محمد سمعت مضاف مضاف إليه فهمتم؟ فهمنا إن شاء فهمت يا شيخ؟ إن شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. كنت غائب أليس كذلك كنت غائب الماضي لا بس لا بس الله يسهل أمورك Zarakallahu ilman wa fahman Naam, mentahin amin alaikhu wa fistudiyun Alhamdulillah al-majali mustami'in wa al-musyad Jazakumullahu khair, akhi Akhuna dan Rikusat Demikian pendengar Pemirsa Raja TV Sebagai contoh dari Jawaban atau bagaimana menjawab Latihan yang kedua, kita langsung memberikan kesempatan Bagi pendengar dan Pemirsa Roja TV di line telepon 021 Ya, di latihan yang kedua pelajaran ke sembilan bagian mbak anda bisa melihat secara langsung juga di layar <kuh> televisi anda kita angkat telepon yang pertama halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan dengan umu abdillah ahlan di solo ya umu ya ya ustaz Baik, masya Allah silahkan Terima kasih ya Alhamdulillah di khair Alhamdulillah di Siap Umar?

Tawilun Tawilun Manil naam. Manil Walatut Tawilu Aladhi Khorojal Ana Minal Fasri Naam Ahsant Manil Walatut Tawilu Nah Siapa ya, Anak laki-laki Yang tinggi Yang keluar sekarang Dari kelas Ahsant Ahsant Wasili Sita Ammarun Walatun Nukot Kosirun Nah Ammarun waladun Qasirun Nah, ahsanti Ahsanti Ammar Anak laki-laki yang pendek Nah, kenapa di sini tidak pakai alif lam? Ummu Abdullah Manutnya tanpa alif lam, Ustaz Manutnya tanpa alif lam Mana man'udnya? Waladun Ahsan Ahsanti Wasili Satu ah. Nah Faisalun Obibun Nukat Syahirun Faisalun Tabibun Syahirun nah. Faisal dokter yang terkenal nah. Sama, ini juga tidak pakai alif lam nah. Tidak pakai alif, tidak pakai alif, lam nah. Sahih Alakhir, akhir Thamaniya Thamaniya Liman sariru nukot maksurun Nah Liman hadas sariru maksuru Liman hadas sariru maksuru, nah milik siapa ranjang yang patah ini? Ah Santi, ah Santi. Barakallahu fiik, syukran ya Ma Abdullah. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ma Abdullah di Solo. Alhamdulillah sudah beliau jawab dengan baik dan cukup uh, menguasai terkait dengan kaidah naat dan manut. Kita berikan kesempatan di belakang Om um bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silahkan di 0218236543. Kita angkat kembali panggilan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Umma di mana? Ibu Sulis Magelang. Ibu Sulis di Magelang. Baik, masya Allah. Ahlan, silakan. Nah, Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis siap? Insya Allah ada tiga nomor Bu Suris. Uh, tisa'a asyara dan ahada asyar. Lebih hati-hati sekarang. Jangan terburu-buru. Silahkan. Bismillah. Dari tisa'a. Tisa' Ada kolamun nukat maksurun. Naam. Ada kolamun maksurun. Naam. Ah, sant. Ini vena yang patah. Enam. Kenapa maksurun tidak diberi alif lam? Uh, menotnya itu Ustadz apa? Enggak enggak pakai alif lam. Iya, sahih. Yang mana menotnya? outnya? Kolamun. Kolamun, ah Iya. Yeah. Lanjut, wasili. Uh, asaro. Aina ma eh e. Aina sik sikinu nukot hadun Naam Aina siki Aina sikinu had hadun Ya Ustaz Ah Uh, ulang saya lagi ada aina sikinu aina nul hadun as aina sikinul hadun ya ustaz dalanya pakai tanwin ha al hadun begitu al hadu Ah, ah, ah Santi ya. Sikinu, aina Inul, Ainasyki, Hadu. Iya, mazas, mazas. Mana <coughs> pisau yang tajam itu? Enam, enam. Ah Santi, satu lagi. Ah, 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 ada ashar. Ah, ah, ada ashar. Uh, liman Had, ada saya. Rotul Eh, liman hada, ada liman Had, ada. Ah, ah hada hada, atau, ah. atau Hadi liman hadihi sayaratu nuqad jamilatun Naam uh, e, liman hadihi sayaratul jamilatu Iya ahsanti santi e, milik siapa mobil yang bagus ini Iya ahsanti kenapa saya pakai al di sini al jamilatu uh, e, na naatnya eh manaatnya itu Ustaz pakai alif lam Iya mana manaatnya As-Sayyaratu as syukuran as Ya syukran Syukran lagi ya Ibu Suris Barakallahu fiqh Wa jazakillah khair Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakillah khair Amu Suris di Magelang Barakallahu fiqh Masya Allah Nukarin Muratan Sani Nukarin Muratan Baik. Mendengar dan Pemirsa Roja TV Kita ulangi kembali untuk latihan yang kedua dari awal terkait dengan kaidah na dan manut untuk lebih memahami dan juga memperdalam pemahaman kita terkait dengan kaidah ini silahkan di line telepon 021 823 6543. Penelpon yang ketiga silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa umur di mana? Dari umur fakih. Umur fakih di mana? dari Kendal. Masya Allah, ahlan ya silakan. Ya. Kendal Jawa Tengah. Kendal Jawa Tengah. Eh ya. Kendal ya. Uma Uma Fakih, kayak Alhamdulillah, bihair Ustaz. Masya Allah. Ya. Abu Fakih juga mau ikut setelah ini. <laughs> Allah, Atau mau Fakih saja harus ada dua duanya, ada dua duanya. Mau Fakih dan ya. Abu Fakih harus ikut. <laughs> mau Fakih dulu aja. Oh iya, baik, baik. Nah, Sampai lima soal, tidak keberatan? Nah, Om Fakih, kalau Abu Fakih nanti ikut juga berarti umur tiga, Abu Fakih dua soal. Iya. <tuk> Silakan, tepat <tuk> Atau diambil semua juga boleh, kalau lima limanya, Nah, dari nomor awal, Wahid. Al awal, Ain al Mutarisul Nukat Jadi Jum. Nah. Ain al Mutarisul Jadi Jum. Nah. Di mana guru yang baru itu Iya, sahih Astani Naam Astajiru Nukat Fisuki Kabirun Naam Astajiru Kabiru Fisuki Naam Pedagang yang besar itu Di dalam pasar Naam Nomor satu dan nomor dua Kenapa dua-duanya pakai alif lam naatnya? Karena manutnya pakai alif lam. Nah, manut yang pertama yang mana? al-tajiru Yang pertama, al awal. Al awal, al mutarrisu. Al mutarrisu. Al thani. Al thani atajiru. tajiru nah, wasiri lo samaht. Al thalith Al Ana talibun nukat kodimun. Nah. Ana talibun <S��> <bunları> kodimun. <CRISP répondre> nah. Saya seorang siswa yang lama. Naam, saya. Kenapa sekarang tidak pakai alif lam? Karena manutnya, manutnya enggak pakai alif lam. Ya mana nah. manutnya? Tolibun manut. Tolibun, ah, santi. Nah, Naam, wasili. Ar-Rabi. Salah satu tolibul jadidu. Nukot Khalfa Muhammadin. Tadi sudah sudah dijawab tadi. Kenapa pakai nukot lagi? Ya. Ja'al Muhammad. Iya. Ha. Uh, Jariha tinggalkan ya. dulu. Naam. Ja'al tasalibul jadidu khalafa Muhammad. Naam, yang saru uh, siswa siswa yang saru itu duduk di belakangnya Muhammad. Naam, ahsanta. Al-Hamd. <coughs> Manil wala tu nukur allazi kharajal ana minal fasli Naam. Ilun. Tawilun. tawilun. Naam. Manil wala tu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli Naam. Siapakah anak yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Ah, santi. Tamam. Tamam, wallahi tamam. Jemil. Syukran. Syukran ya, um faqih. Ba'yad. Wa khairan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat khairan tahun. Fakih di Kendal Selamat ulang tahun. Masya Allah di masalah, dijawab dengan semua dengan benar semua Dan kita Apresiasikan semua Selamat difahami dengan baik Kita berikan kesempatan yang berikutnya Untuk penanya atau Pendengar dan pemirsa roja Di belakang di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umu di mana? Zalfa di Bambu Apus, Ustaz. Umu siapa? Zalfa. Ah, Zalfa, طيب. Di Bambu Apus, uh, Jakarta Timur. Ustaz Zalfa. Naam. Ukhti Zalfa apa Ummu Zalfa? Ukti <San> Zalfa. Nah, nah, ya. Kelas berapa Zalfa sekarang? Kelas 9. Kelas 9, baik. Silakan Ukti Zalfa, rakam uh, Sita sampai terakhir, Al-Hadi Asyar. asaris As sampai Al-Hadi Asyar. Keberatan apa tidak keberatan, Zalfa? Enggak, <San> Ustaz. Tafadzali. <San> Bismillahirrahmanirrahim. Ammarun amarun waladun nukot kusirun. Langsung saja dijawab. Tidak perlu pakai nukot-nukot lagi. Langsung saja. Amarun waladun langsung isi. Amarun waladun kusirun. Naam, Amar anak laki-laki kecil. Iya. Sabah. Sabah. Faisalun tabibun syahirun Naam Sahih Faisal dokter yang terkenal Naam Ah Santi Samania Liman hadas darirul maksuru Naam Sekali lagi pakai alif lam tidak maksurunya Pakai okay, Ustaz Silakan baca sekali lagi liman hai, as-sarirul hai, Naam, as-sarirul hai, naam. Milik siapakah ranjang yang patah ini? Iya. hai, ah, santi, hai, hai, <coughs> Hadha hai, maksur hai, hai, ini pena yang patah. Iya, syukuran. Wasil. Asyara, aina sikinu, aina sikinu al-hadu. Naam, aina sikinu al-hadu. Di mana pisau yang tajam? Nah, yang... kenapa, pakai alha? Apakah alif lam di sini alhadu, Zalfa? Karena manotnya Ya mana makna mana otnya? Asikino. Asikino. Ah santi. Terakhir. Ah ada ashar. Ah ada ashar. Liman hadi saya rotul jamila tu. Nam. Milik siapakah mobil yang bagus ini? Nam. Ah santi. Ah santi. Ya. Jazakallah khair ya Zalfa. Anti mumtaza. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Insyaallah. Barakallahu fika. barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakillah khair Akhti Zalfa di Bambu Apus ya Barakallah Alhamdulillah Sudah hmm. Nah, selesai sudah nah. Latihan kedua kita masuk ke latihan ketiga At-Tamrin Al-Thalith Sekarang anak agak keras suaranya biar tidak ngantuk <laughs> Siap al ya Akhwan Siap insyaAllah Nah tufadal perintahnya uh, di sini ikra. Mana mana Bacalah. Bacalah. Uh, satu-satu. Uh, setelah itu kita buka kesempatan bagi alikhwa alikhwa di rumah. Tepatah, langsung saja Ilham. Wahid. Naam. At-talibul ladzi kharaja minal al min al-fasl ana min Indonesia. Min Indonesia, jamil. Terjem Siswa yang keluar dari kelas sekarang da dari Indonesia. Iya. Ya, hampir semuanya tanpa harokat, nyaris tanpa harokat. Wal kiraa jamila juga kiraa mubtaza. Ahsan ya ilham. Nah, syukran, syukran lak. Jazakallah khair. Ithnan, fadala syekh. Ithnan. Anggap saja ini juga sebagai muraja'ah. Syekh, naam. Ithnan. Alkitabul ladi alal maktabil mudarisi. Alal maktabil, ha Yakin? Yakin, Ustaz Ha, nah, lah, Khata <laughs> Alal maktabi lil mudarisi. Itu bukan alif lam Itu lam dam lam double doanya. Dua Alifnya dihapus karena ada lam lil. Nah. Lil. Tidak mungkin alal maktabil mudarisi, tidak mungkin. Nah, nanti jadi naat sama naut. Kalau sekedalik, guru tidak mungkin jadi naat. Nah, fadl, Sekali lagi, Syekh. Isnan. Al-kitabul Alal al-maktabi lil mudarisi Naam, lil mudarisi, Naam. Terjem? Buku yang di atas meja itu miliknya Pak Guru. Iya, lil itu milik sahih. Ahsanta. Jazakallahu khair

milik siapa pulpen yang bagus ini yang di atas meja? Ah, jamil, wallahi jamil. Muntaz, anta muntaz ya, Syekh. Cukup. Arba'a ke ilham, nanti khamsa kembali ke antum lagi, Syekh. Arba'a. Al-Qaitul kabirul ladhi fi zalika syari'i syari'i lilwaz lil lil wazir. Naam, lil lagi di sini, hati-hati. Buka alif lam itu, itu lam double. Sekali lagi, al baitul kabiru. al baitul kabiru. itu fi zalika as Alba itu Lil waziri. biru. Rumah besar yang itu Rumah yang besar itu, uh, rumah yang besar itu Di di jalan. Rumah itu, itu. itu Rumah besar yang di jalan itu Rumah besar yang di jalan itu Kepunyaan menteri. Ahsant. Ahsant. Syukran. ya, syekh khamsah as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin Maksurun. Naam. Ranjang yang di ruangan yang di kamar Khalid rusak. Naam. Ahsant. Ahsan. Anda tahu ya, kawan, uh, pembahasan apa ini di rakam atau at-tamrin ini? Belum tahu, Ustaz. Tentang apa? Belum tahu. Tuhan. Belum tahu. Ini tentang kata-kata yang diberi garis bawah. Hmm. Lihat kata yang diberi garis bawah di situ. Kata apa yang diberi garis bawah? Alladhi. alladhi. Alladhi ini kata sambung. Alladhi disebut kata sambung. sambung. Dan alladhi ini bisa berubah muzakar, bisa berubah mu'annas. Nah, ini yang muzakar. Yang mu'annasnya nanti. Nah, mu'annasnya bocoran dari sekarang tidak apa-apa. al -apa. Alladhi pakai ta. Ini pakai dal. Alladhi. Mu'annathnya apa? Alladhi. Ada tulis, ada tulis biar jelas insya Allah. Kita hapus dulu yang ini. Kita tulis kalimat yang baru. شكرًا طيب الهام رقم واحد الطالب الذي خرج من الفصل الان من اندونيسيا الطالب الذي خرج من الفصل خرج من الفصل من الفصل الان من الفصل الان اه دي يا الان الان من اندونيسيا من Menindu in, in Di Sia Ada Ya yang harus diberi Gigi, ini kurang Nah, Indonesia Di beberapa buku Indonesia, karena A lebih ringan untuk orang Arab daripada I, ini I berat, Indonesia A lebih ringan, Indonesia sama saja yang jadi pembahasan ini ismun mausul ismun mausul atau yang lebih ringkasnya kita bilang ini adalah kata sambung ismun mausul ini alladhi. Nah, dan ini ini nanti tergantung kata sebelumnya tergantung kata sebelumnya ini ini karena kata sebelumnya at-talib ini mudahkah atau mana maka al -ladhi. nanti akan kita bahas al-lati nah, tidak sekarang tapi tidak apa-apa bocoran al-lati ya nah, seperti ini al-lati itu kalau sebelumnya mau anas juga. Nah, contohnya ini kita tambah jadi tambah tak marbuto jadi atau di batu. Di batu. Nah, misalnya kalau seperti ini hmm. atau batu baru. Alati. Al Alati. Sekarang ini belum, ini belum, ini belum kita pelajari. Nanti saja. Ini sebagai keterangan tambahan bonus saja. Hmm. Tidak paham, tidak apa-apa. Nah pasti fokusnya pembahasan di sini. Alladhi Kata sambung atau ismausul mausul Yang dipengaruhi huruf se kata sebelumnya Ini kembali ke apa? Alladhi ini kembali ke at-talib at, -talib. at -talib mudhakar, maka dia Alladhi muzakar Kalau ininya mu'annat maka diganti dengan Alladhi Fahim Fahim, Kemudian ada, ada, ada kata kerja di sini. Nah. Kharaja. Nah. Pernah kita sampaikan bahwa jirid pertama ini 90 persennya tentang isim. Ada huruf ada, tapi 90 persennya ada tentang isim. Fi'il nanti insya Allah dijilid yang ke dua. dua insya Allah. Secara khusus dijelit yang ketiga. Nah, paham tuh? Paham tuh ya kawan? Paham? Syekh pembahasan yang terakhir ini paham insya Allah? Baik. Kemudian sebelum kita buka kesempatan bagi Ewan Ahad di rumah, sekali lagi kita Najud Kadul. Ada di sini ada ada dalam kurung ada penutup di situ. Ada dua penutup. Penutup yang pertama penutup Ada sutasi diingatkan kembali tentang mana posisi naat mana posisi manaut. Walaupun seringnya kita sebut naat wa man'ut tapi urutannya yang 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 disebutkan dalam kalimat manut duluan baru naat na tapi tapi dalam dalam uh, kutubu al kawaid buku-buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab ini seringnya naat dan manaut, man sifat wal musuh walaupun sebenarnya urutannya mana duluan manut atau naat duluan manut ud. man na nah. <coughs> mana baru naat nah lihat sini baitun jadidun mana naatnya jadi, jadi itu. Dasi tarik. Mana naatnya? Bayi Ah, naat, naat. Oh naat, jadi itu. Ah, Hah, rakes, rakes ya. Nah, naatnya jadi Jadi itu. Nah, mana, mana mana otnya? Baitun. Baitun. Bayi Nah, harus dilatih, dilatihan sebelumnya. Mana naat, mana manaut. Mana mana naat, mana manaut, naat, naat biar. Biar. Hafal habis. di luar kepala. Nah. Semoga Allah berikan kemudahan sebagai penutup Al-Kalimatul Jadidah Nanti kita serahkan ke Ikhwan al di rumah Sekarang kita buka kesempatan bagi Ikhwan al di rumah Untuk baca dari latihan ketiga ah, Ihsan, Ihsan. Pendengar dan pemirsa Raja TV Kita <coughs> kembali untuk sesi kiroa ah. uh, Untuk dibaca di latihan yang ketiga ya Di uh, Jilid 1 Pelajaran ke-9 yang bagian terakhir Silahkan di 021 kita angkat panggilan yang pertama di latihan ketiga ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah kembali. Nah, fadol silakan ya, Pak. Umar Abdillah merajah ya. Masya Allah. Ya, Pak. Silakan Umar Abdillah. Al-Thalif. Dari awal. Dari awal, saja. ya. Ya. Al-Thalif. Ikhra'ah. Wahid. Mama nak ikra? Ikra bacalah. Bacalah, iya. Uh, wahid, pembahit. Wahid. ibu lazi roja mina fasil ana min Indonesia. Iya, nah, min Indonesia. Nah. Um siswa yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Iya. Pembahasan kita tentang apa, Um Abdullah? isi mausul Ustaz mausul, ah sant Yang mana isi mausul sini? Al-Ladhi Al-Ladhi, nah Ah sant Lanjut uh, Islam Al-Kitabu Ladhi Al-Maktabi -al Lil-Mudarisi Nah Kitab yang di atas meja milik Bapak Guru Milik Bapak Guru, iya Ah sant Wasil, Sarasa. Sarasa. Iman hadal kolamul jamilu ala ziyal al maktabi disambung disambung Om Abdullah Iman hazal kolamul jamilu ala ziyal al maktabi iya milik siapa pena yang bagus ini yang di atas meja iya yeah. habiskan Om Abdullah asaah At Ataitul kabirul lazi Tidak likat sari'il Rilwaziri, nah. rumah yang besar yang di jalan itu milik menteri. Milik menteri, iya Wazir, Sahih Khamsah. Khamsah, Astari fi si Khalidin Kholidin maksurun. Uh, ranjang yang di kamar Kholid apa? Iya. Jazakallah khair ya Ma Abdullah. Barakallahu fiik. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khaira Ma Abdullah di Solo. Kesempatan yang kedua beliau masuk kembali untuk murojaah di latihan ketiga dan sudah sangat baik dalam membaca dan juga memahami dari sisi makna pada sisi terjemah. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Umma. Kita berikan kesempatan yang kedua di Banofon untuk latihan yang ketiga. Silahkan di 021 Masih sesi kira-kira. kira, kira dan terjemah, Nah, kira dan terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Sulis Makelang. Oh, Masya Allah. Ibu Sulis lagi. lagi. Tadi ya. Yeah. Umar Abdillah lagi. Sekarang Umar sama, saya. Nah. Silahkan yang Sulis di Magelang. Silakan, silahkan. Tidak apa-apa. Mau oh, lima limanya, Bu Sulis? Uh, ya, Insya Allah Ustaz. Silakan, tepat dari. Bismillah, uh, Wahid. Atali bunda di Khoroja Fasli ana min in, Indonesia. Nah, sekali lagi uh, bacaan Al Ana bagaimana Om? Silakan, bahas lagi. Atali atali bunda di Khoroja Fasli Ana. Ah, minal faslil. Oh, minal faslil. Iya, ada alif lam di situ. Minal faslil Ana. Ya, nah. Apalih bulan di kharaja Minal Faslil Ana Mina Min Indonesia. Iya bagus 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 sudah. Bah, yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Iya iya mantaz mantaz anti mantaz. Nah. nah kita budhadi al-maktabi bin muterisi buku yang di atas meja miliknya pak guru nah. nah. selasa <coughs> dimana adalah kolamul jamil dia al-maktabi nah. milik siapa pena yang bagus ini yang di atas meja nah arba'ah -ka Al-Baitul Kabirul Ladi Fi Dhalikas Sari'ulil Waziri uh, Pula sekali lagi Fi Dhalikas Fi Dhalikas Sari'u ya Ustaz hmm. Kenapa Asari. As Asyari'u 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 as as Ustaz Syari'i Ada alisamnya Asyari'i Asyari'i Nah, lepas itu ada fi sebelumnya. Oh. Fi dhalika. Dalika majurur karena ada fi. Hanya saja tanda jarnya tidak terlihat karena dia Mabni. Kan, dalika tetap itu Ustadz? Kasroh? Uh, dalika itu kondisinya majurur. Walaupun dia sebenarnya tidak terlihat tanda jarnya, tidak terlihat tanda kasrohnya. Karena dalika itu harokat huruf terakhir ini dia tidak bisa berubah. Namanya Mabni. Kalau tidak paham sekarang tidak apa-apa asyari'i sebagai badal badal daripada dalika tetap ya, di syari'i gitu Ustaz iya, Fi dalika syari'i dia majrur karena badal daripada dalika ya, ya, ya. badal majrur, majrur nah Ya, nah. sekali lagi, al-baitul kabirun Al-Baitul Kabirul Ladi Fi Dhalikasa Di Waziri nah. Uh, rumah Rumah yang besar Rumah yang besar Di jalan itu miliknya Menteri Ustaz Iya miliknya Pak Menteri Iya uh, Terakhir Samsa Asari as Asari Ladi Fi Ghorfat Di fi ghurfati Khalidin <kungan> maksurun Ustaz. Di Fi ghurfati Khalidin maksurun sahih. ranjang yang di kamarnya Khalid patah. Naam, ahsan. Naam. Syukran. Barakallahu fiik ya Abu Sulis jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Abu Sulis di Magelang. Tayyibarakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita masuk ke al-kalimatul jadidah Enam. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di Taib, rumah di Tufaddar. Kita berikan kesempatan kembali untuk pembacaan kalimatul jadidah Kosa-kata-kosa-kata -kosa kata baru yang terdapat di pelajaran ke-9 Yang bisa diingat-ingat dan juga dihafalkan Ada kata-kata baru yang bisa kita uh, hafalkan di pelajaran ini Silakan kita buka kesempatan untuk pendengar dan pemirsa untuk membaca Baik, halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umur di mana? Eh, Ibu Evi, Ibu Evi di mana? Palembang Palembang MasyaAllah, Allah, ya. Silakan. Ya. Silakan, Bu Evi Iya, Ustaz, sekurang Ikro Kecala la, la. langsung saja ke Al-Kalimatul Jadidah Bagian terakhir umur Oh iya ya. Baitun Nah rumah. La bawahnya lagi, bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi, terakhir, kotak di... yang paling besar di bawah. Iya, iya, Ustaz. Silakan. Ada. Bentar, di halaman 53 ya, Om. Masih di halaman yang sama paling bawah. Oh, di cetakan ini enggak ada, Ustaz. Ah. Pelajaran yang ke-9 bagian Mbak di paling terakhir ya Umar Mungkin cetakannya beda halaman ya. Iya. Di kali Bu al ada, uh, pakai televisi melihatnya atau pakai apa ini? Oh iya, pakai televisi aja salah so so Ah, aja. lihat di televisinya. Iya. Iya, Ustaz. Nah, Kelihatan? Al Maktabu. Nah, judulnya Al Kalimatul Jadidatu. Al Kalimatul Jadidah. Nah, artinya kata-kata yang iya. Kata, kata kata baru. Iya. Al-maktabatu. Al-maktabatu. Iya. Masih ingat kamu apa artinya al-maktabah? E, Perpustakaan, Ustaz. Iya, terus. Iya. Al-ana. Al-ana apa artinya? Sekarang, Ustaz. Sekarang. Iya. Lanjut. Al-mirwahatu. Al Al-mirwahatu. Mir. Al-mirwahatu. Iya. Kipas angin, Ustaz. Kipas angin, sahih. Al al mustaf al uh, al Iya, al mustau Shafu, sahih. Klinik, Ustaz. Klinik, sahih. Tidak keberatan kalau dihabiskan semua, Bu Evi? Insya Allah belajar, Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Ayo kita bantu, Insya Allah. Al-Mudari satu. Ah, bukan Al-Mudari lihat Lihat harokatnya. Oh ya. Al Al Madrasatu Al Madrasatu Tani Sanawiyatu. Iya, Al Madrasatu Sanawiyatu. Iya. SMP Ustaz ya. Uh, SMA. Oh, SMA. Iya, karena Sanawiyah oh. di Timur Tengah itu artinya yeah. SMA. <laughs> SMP Mutawassithah. Oh, tahu. Nah. Ya, ya, ya. Beda dengan yang di sini. Iya, iya, iya. Terus. Al Waziru. Nah. Menteri. Menteri. Iya. Syahirun. Terkenal. Iya. Ya. Hadun. Nah. Tajam. Iya. Ah santiyah. Bu Evi. Nah. Syukran, Syukran laki wa jazakillah khair. Kita tunggu laki. teleponnya insya Allah pekan depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairi Bu Barakallah fiq. Ya, sudah boleh sampaikan untuk baca kalimat terjadi dah. Kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar dan pemirsa yang ingin membaca kalimat al dah kata-kata baru. Ya, di bagian terakhir pelajaran ke sembilan. Kita angkat kembali. Halo. Silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan dengan siapa di mana? Pak di palu. Uh, di palu ya. Masya Allah, silakan. Silakan, Pak Pandai Palu, 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 Pandai al Pandai nah. terputus Mohon maaf Pak Palu, Pandai terputus sambungannya terputus ya. Qadarallah. Silakan dihubungkan kembali uh, di Palu, telepon yang sama di 0218236543. Uh, silakan dan kita juga memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk pembacaan kalimat terjadi dia dan terjemah dan diterjemahkan ya, langsung. Baik kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Saim di Gunung Putri Ustaz. Masyaallah ya, akhi. Bapak Pak Saim Gunung nah. Putri ya, Tetangga kita di sini. Nah. <laughs> silakan Pak Saim selalu saim kondisinya seperti ya sepertinya Pak Saim ini. T Tarif pun apa anak saim Pak Saim. Pak Saim paham artinya saim apa? Maaf Ustaz Artinya? Al, al kali puasa puasa. Tapi Ya lanjut silakan. Al kalimatul jadi dah. Al kalimatul jadi dah. Iya. Kata-kata yang baru. silakan. Uh, mak uh, mak eh, uh, al maktabu al maktabu eh al muktabatu al sekali lagi al uh, maktabatu iya bagus Al Perpustakaan Iya Al Ana Iya Sekarang Iya Terus Al mirwahatu Iya Terputus kembali uh, Pak Sa'im Naam. Eh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai pada Al-Mirwahatu Pak ya sudah dibaca dan belum diterjemahkan. Kami menunggu kembali sambungan teleponnya. Silakan untuk Pak Saim dan juga Pak Dalan yang tadi dipalu di Palu di 0218236543. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ikhwan bagian akhir seperti seperti ini. Kendal Kaliwungu. oh, di Kendal dengan Bapak siapa? Ah, Bapak Fakih. Ah, Abu Fakih. <laughs> Abu Fakih. Ah, Abu Fakih. Masya Allah. Masya Allah. Siap, Abu Faki, <laughs> Ditunggu-tunggu tadi. Masya Allah. Ya, ini dari Min Ain uh, Min juga, no, tadi. Dari jalan. Asli di jalan tadi. <laughs> Masya Allah. Ahlan dan ya sahlan. Silakan, silakan. Alam di. Silakan Pak. Silakan. Lanjut Al, -kata al Berwahatu. Kata-kata yang baru. Iya. Oh, dari awal. boleh, silakan. Alman, Alman Sabadu. Iya. Perpustakaan. Iya. Al Ana, sekarang. Iya. Al mirwahadu Kipas angin. Iya, ya. bagus. Al Mustausofu, klinik. Klinik, bagus. Al-Madrasatu Sani Sanawiyatu Sanya panjang Al-Madrasatu Sanawiyatu Al-Madrasatu Sana Sanawiyatu Iya Sekolah SMA Iya al, al Menteri Iya Zahirun Terkenal Iya Kadun Tajam. Hadir apa artinya? Tajam. Tajam. Iya, Masya Allah. Abu Fakih. Jazakallah khair. Antum sebagai penutup malam ini. Ya, alhamdulillah. Telepon terakhir, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Abu Fakih. Kita tunggu teleponnya, Insya Allah. Di pertemuan berikutnya. <tuh> Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah khair Abu Fakih Taib dan Tadi mu Fakih Barakallahu Fikumah Masya Allah Telah dibaca Dan cukup baik Untuk menterjemahkan Dan kosakata yang baru Telah selesai kita baca Bersama Alhamdulillah Nah, dengan demikian Selesai sudah ad ya Pelajaran 9 Dan anda kembalikan ke ah, Alhamdulillah, Jazakumullah Di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan kaidah yang disampaikan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selam. Untuk kaidah na'at man'ud, uh, bagaimana apabila isimnya jama' Ustaz, lebih dari satu, nah. apakah sifatnya juga dibentuk dalam bentuk jama' Jazakumullah khairan Nah, karena pembahasan belum sampai ke jamak. Baik. <laughs> uh, diundur saja insyaallah sampai di waktunya. Nah, kan ya. akhi yang bertanya supaya nanti lebih uh, jelas kembali pada babnya kita akan sampaikan. Ya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan zalika tadi Ustaz. Uh, fi zalika syari'i fi zalika syari'i. Ya. Uh, disebutkan badal, apakah makna badal secara naui di sekolah khair? Ya. Uh, badal, untuk memudahkan kita memahami badal uh, Ketahuilah bahwa badal itu isim kata benda yang terletak setelah kata tunjuk hmm. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk Saya ulang, badal Uh, yang dimaksud badal dalam pembahasan nahwu di sini adalah kata beralif lam perhatikan kata eh, isim yang beralif lam kata benda dan harus beralif lam yang pertama dia kata benda yang kedua dia harus beraliflam lam setelah kata tunjuk setelah kata tunjuk di sini kata tunjuknya mana ikhwan? Dhalika Dhalika kata tunjuknya Nah, fi dalika syari'i dalika di sini yang langsung menempel dengan fi kita semua tahu bahwa fi harful jar ini sudah kita pelajari sejak pelajaran ke empat saya 4 empat atau lima harful jar itu menyebabkan kata benda setelahnya majurur ikhwan Ma mana mana kata benda yang majurur di sini dalika dalika majurur dia dia sebenarnya majurur karena ada fi tapi karena dalika harokat huruf terakhirnya tidak bisa dirubah, tidak bisa berubah, maka dia tetap dia mabni dalika, tapi posisinya sebagai isim yang majurur. Nah, asyari badal daripada dalika, badal daripada dalika, dan badal itu hukumnya sama dengan yang dibadali. Hmm. Yang dibadali majurur, maka badalnya juga harus majurur. Kita tulisin, biar lebih jelas, insya Allah. Apa tadi uh, ilham? Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. <laughs> hafalkan, hafalkan. Ulang saya lagi. Apa itu badal? Yang dimaksud badal di sini beralif lam. ستلاك أتا في ذلك الشارع كان بجيني تنبا حركات في ذلك الشارع <tuh> ini i. Fi huruf apa ini? Fi. Harf jar. Ini harf Dan masih ingat harf Kenapa fungsinya apa dia harf ini? Memajururkan kata benda setelahnya. Kalau harf berarti ada isim yang majurur. Isim majurur ini. Ini ismon majurur. Kata tujuh itu masih isim deh. Yes, hanya saja karena ini harokatnya mabni tidak bisa berubah tidak mungkin jadi fidaliki tidak mungkin ini tidak mungkin ini dia majurur dia majur karena adanya harful Jat tapi majurur uh, mahallan majurur mahallan kata para ulama nahmu. nah dia posisinya majurur, hanya saja karena harokat huruf terakhirnya tidak bisa dirubah. Tidak kelihatan majururnya, tidak kelihatan kasrahnya. Tidak kelihatan kasrah, tapi ini kasrah. Mahalan secara tempat dia majurur. Posisinya majurur. Nah, tiba-tiba setelah dalika kita temukan ada kata benda beralif lam. Setelah kata tunjuk, kita temukan ada kata benda ber. Cocok dengan definisi tadi. Definisi apa? Badal. badal. Badal itu apa tadi? Sekali lagi. Kata benda <coughs> setelah kata kata badal, badal setelah kata tunjuk. Ini sama tidak ini? Badal-badal bukan. Badal secara, secara logo, secara, secara bahasa, makanya pengganti. Nah. Kalau ada pengganti, maka ada yang diganti. Ada badal, ada yang dibadalin. Siapa yang dibadalin? Ini yang di ini badalnya. Ini badal, ini al-mubdal minhu, tapi tidak usah disebut. Nanti merepotkan uh, istilah itu. Yang pasti ini pengganti ini yang digantikan. Pengganti itu hukumnya sama seperti yang diganti. Sama seperti na'at dan manut. Na'at man na itu majrur kalau manutnya ini majurur, maka ini juga harus majurur. maka syar'i paham tuh nanti insya Allah akan diulang-ulang terus badal ini ada mungkin sudah terlalu malam ya insya Allah kondisi cukup sebentar ini ya nah terus alhamdulillah jazakumullah khair demikian peninggalan yang bertanya penjelasan disampaikan secara <kuh> langsung juga diberikan contohnya oleh semoga ini bisa memberikan pemahaman dan pencerahan terkait dengan badal dan insya Allah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, karena badal bukan hanya satu saja ini bukan. Ini bukan satu-satunya badal. Ada badal lain. Tapi nanti insya Allah secara bertahap akan kita dapatkan. Sementara yang kita temukan dulu saja. Yang tidak belum ditemukan nanti saja kita undur di waktunya yang tepat. Ketika kita temukan badal yang jenis lain baru kita jelaskan. Nah. Sementara pahami lo, pahami badan yang hati Alhamdulillah dan demikian pertanyaan kami di kesempatan malam ini sebagai penutup sebagai ikhtitam silakan. Nah, selesai sudah pembahasan tentang na'at dan manaat dan pesan yang sering diulang-ulang yang tidak akan pernah kita lupakan mohon di Muroja. Semua pelajaran ini kalau antum perhatikan dulu seluruh ini ya pelajaran sebelumnya <tuh> sebagai asas dalam memahami pelajaran setelahnya. Ya, nah, kalau ingin pelajaran setelahnya paham, pelajaran sebelumnya mohon dipahami dulu. Dan agar tidak lupa kaidah-kaidah itu mohon di murajaah. Uh, mim ra, jim alif uh, ain uh, tak marbutah, murajaah. Mohon di murajaah dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. دعني كتاب تبسو برمي أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته